Twitter, penggemar SPBN, dan pembaca setia jabarpublisher.com dimanapun Anda berada. Kali ini ada berita menarik dari seputar dunia musik. Nexter, sudah pada tahu dong dengan grup band yang satu ini? Ya, itu dia SPBN. Untuk yang belum tahu, cari tahu dan kenali lebih dekat. Pokoknya dijamin susah. Tapi jangan salah tafsir dulu dengan kata susah. Pengertian susah di sini, kalau sudah kenal SPBN, dijamin susah untuk tidak menikmati karya-karya SPBN. Pasalnya, setiap SPBN meluncurkan single, tidak bisa tidak, mengaku atau tidak mengaku, hati kita akan mengatakan, ya, lagu SPBN enak banget. Dan tahu apa yang dibutuhkan hati kita, seperti single Pulihkan Negeriku dan Munajat Ramadan, tidak bisa dielakkan lagi. Saya dan nadanya pasti mewakili apa yang diinginkan hati, dan otomatis membawa rasa kita hanyut di dalamnya, karena instrumen dan ornamennya menelusuri ke setiap relung dan seluruh sendi jiwa raga. Nah, penasaran kan? Personil SPBN siapa saja? Ada JQ pada keyboard, Alan pada vokal, Jito lead gitar, Ucok pada bass, Ai pada drum, dan Juki pada rhythm gitar. Untuk jam terbang jangan tanya, tampil di panggung formal dan non formal dengan pembawaan yang khas selalu membuat penonton dan para fans hanyut dibuatnya. Penampilan khusus di berbagai event membentuk karakter band ini menjadi grup musik yang tahu betul bagaimana trik memanjakan para penggemarnya. Penampilan khusus di gedung KPK menjadikan pengalaman dan cerita tersendiri bagi band ini. Langganan instansi dan launching produk perusahaan, pentasnya sekolah, kafe, pesantren, dan lain-lain. Band ini punya hobi unik, ngamen memberikan hiburan kepada masyarakat pecinta musik dengan menyuguhkan berbagai genre. Malah pernah mencuri Kang Bambang alias Bongki, pentolan grup band musik papan atas negeri ini. Ya, grup band apalagi kalau bukan BIP. Bongki diculik untuk ikut ngamen bareng SPBN. Salut! Nexter, untuk perkenalan sepintas SPBN kita cukupkan. Next sesi kupas mendalam akan disuguhkan di lain kesempatan. Nah, saat ini kita akan mengupas mengenai lomba cover lagu Pulihkan Negeriku dari Corona yang diselenggarakan oleh SPBN Official beberapa waktu lalu. Pengumuman dan pembagian hadiah terhadap para pemenang lomba cover sudah dilakukan. Nah, Nexter, yuk kita simak wawancara khusus terkait alasan mengapa diadakan lomba cover Pulihkan Negeriku by SPBN. Ini dia persembahan spesial dari tim JPN Next TV. Ketika aku pulang ke kota indahku, ku rasakan tak seperti yang dulu. Ceritain nih, hari ini tuh lagi apa nih? Hari ini, coba ceritakan dulu. Hari ini ceritanya giveaway untuk pemenang lomba cover Pulihkan Negeriku. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Gak lancar nih?
Kalau buat aku sendiri luar biasa ya, teman-teman yang cover lagu SP sangat luar biasa pada momentum tersebut ya, bikin para musisi jadi semangat kembali buat berkarya tentunya. Oke. Okay. Dari musikalitas juga sudah variatif ya, artinya mereka mampu mendobrak musik aslinya menjadi versi mereka sendiri. Dan dengan testimoni yang cukup menarik, dengan doa-doa dan motivasi yang saya kira sangat positif buat artinya terus berkarya. Awalnya sih karena memang antusiasme dari pendengar juga ya, pendengar terus rekan-rekan kita juga cukup positif sambutannya, kenapa tidak sih kita bikin momentum yang bagus. Terus di sisi lain juga itu kan ada giveaway ya, mudah-mudahan sih meskipun tidak sebanyak yang diberikan pemerintah ada yang bisa meningkatkan. Target dari cover sendiri satu menggali potensi, kedua juga memperkenalkan lagu kami yang merupakan karya sendiri, yang ketiganya biar lebih mempersatukan silaturahim di tengah PSBB seperti ini. Jadi kita komunikasi lewat event. Ya, karya lagi. Tunggu karya dari kami, mungkin temanya sudah berbeda, tentang cinta, tentang keindahan Indonesia, terus tentang kehidupan, tentang profesi seseorang, banyak lah insya Allah kita bakal keluarkan karya-karya lain. Pasti. Pasti. Ya, ditunggu teman-teman dulu. Terima kasih dari karya-karya ini. Yang bisa mudah. Hanya band musiman atau hanya band-bandan gitu. Harapan saya kedepannya bisa memberikan inspirasi untuk terutama pecinta musik ya, kalangan di Cirebon Timur khususnya, umumnya untuk seluruh Indonesia bisa berkembang. Ya intinya kita bisa menjadi sebagai inspirasi mereka dan tetap memberikan karya yang bisa diterima di kalangan umum masyarakat umumnya. Oke. Selamat. Salam. Ya semoga lagu kita diterima oleh masyarakat insya Allah. Kita bareng-bareng berdoa khususnya buat negeri kita Indonesia segera pulih dari corona. Yes, Kak Jai. Saya ingin mengubah satu baris lirik di lagu Pulih Dari Negeriku sih, harapan saya. Jadi kalau di lagu itu semua dilanda keresahan yang sama, ingin saya ubah. Jadi semua dilanda kesenangan yang sama. Kesenangan semua. Kalau ada selesai, lagi, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan. Betul. Masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu bersih-bersih juga. Tetap diteruskan. Betul. Eh, kau cak? Ya. Masih sekitar nih. Saya ini aja. Semoga SBB selalu kompak aja. Ini terus berkarya, nanti maju terus lah. Intinya kita berkarya itu sesuatu yang memang kok itu komisinya dan untuk kok semuanya dan bermanfaat untuk semuanya. Satu lagi tambahan, jadi di SP ini bukan hanya main musik ya, kita family sih basicnya. Jadi mungkin skopnya lebih luas dan lebih dalam lagi. Nah ini ada satu menu nih, si Junior nih gimana? Oh ini, ini kalau kehadiran dia di sini sih menggantikan drummer. Kemarin dia juga sempat main bareng di kafe mana deh? Kafe sana ya? Kafe sana, dia berhubung Mas Ai, drummer kita gak bisa hadir, dia lagi undangan. Namanya siapa namanya? Namanya siapa sayang? Namanya? Dede siapa? Dede siapa? Dede siapa?
Hari Jalan Gibari ini anak saya yang kedua. Teman band di rumah. Ini apa junior ya generasi ya? Generasi ya, bakal junior. Ini mainan ini. Mainan. Pagi sudah duduk mainannya. Sudah hadir, ada yang sedang berdua, ada yang masih jualan karena kita bisa terima di profesi. Ada lagi yang sedang melakukan skripsi, vokalis kedua kita, Mbak Fitra. Siapa lagi sih? Udah ya? Udah. Oke. Pokoknya SP Band berangkat lah. Berangkat ke arah yang lebih baik. Amin. SP Band? Jabar Publisher. Jendela Info Jawa Barat memberitakan lebih cepat dari cahaya. Ada misteri yang ada koruptor yang ditangkap. Lagu ini jingle Jabar Publisher.com karya SP Band. Sekedar bocoran ini untuk para musisi dan barangkali ada di antara Nexter yang hobi di bidang musik, jingle ini akan dilombakan loh, dan hadiahnya dijamin bikin semangat. Dan buat yang menang so pasti senang. Hadiahnya berupa emas batangan. Dan seperti biasa, bikisan spesial dari SP Band Official dan dari JabarPublisher.com tentunya. Tunggu tanggal mainnya. Berkaryalah tak kenal lelah dan terus tuangkan imajinasi serta kreatifmu ke dalam bentuk sesuai dengan bidang. Sampai kamu lupa karya apa saja yang pernah dituangkan. Percaya suatu saat salah satu di antara karyamu akan mengangkat derajat dan namamu. So pasti harta akan datang menyita untuk dimilikimu. Sampai jumpa Nexter.